Tak lama sahaja lagi, pasangan pelakon Fasha Sanda dan Aidil Aziz bakal mendirikan rumah tangga. Bukan sahaja peminat kaum keluarga turut tidak sabar menantikan hari pasangan ini disatukan. Adik Fasha yang juga seorang pelakon iaitu Elisha Sanda berkata dia berasa sedih apabila mengetahui kakaknya bakal bergelar isteri orang untuk kali kedua. Lah, awet pula nak sedih-sedih tu. Itulah pasal dia nak kahwin dah. Sedih pula kami. Sedihlah. Yeah. Elisha dengan Fasha dengan anak-anak dia, kita orang rapat satu family. So bila kita tahu dia akan kahwin buat kali kedua, kita rasa macam sedih lah. Kita rasa macam buat kali pertama dia nak kahwin tu, tapi kali ni cuma dia ada anak-anak dia. So benda tu kita rasa macam sedih, tapi kita happy untuk dia. Aidil seorang yang sangat baik, bersikap abang-abang sangat, caring terhadap anak-anak Fasha, terhadap Kak Fasha. So benda tu nak membuatkan kita orang satu family boleh terima dia sebagai seorang bakal suami kepada Kak Fasha. Panggil dia Abang Aidil. Dulu panggil dia Aidil je, tapi bila dah tahu nak jadi bakal bayi pak, yang apa lagi Abang Aidil lah. Perangai Aidil yang Elisha je tahu eh. Mungkin lah perangai dia yang blur. Dia sangat blur. Elisha pernah shoot dengan dia. Elisha shoot dengan dia cerita aplikasi. Elisha jadi girlfriend dia. Tapi dah minta kebenaran Fasha dah. Dalam cerita je yang risau. Dia macam blur tau. Dia tak tahu dia nak buat apa. Dia macam, tadi nak buat apa? Dia lupa. So benda tu sebenarnya kelakar. Kelakar sebab tu Fasha boleh terhibur dengan dia sebab dia seorang yang blur dan kelakar. Syukur Alhamdulillah, Elisha dah buat banyak drama sebenarnya tapi orang tak nampak. Tapi baru-baru ni cerita Pujaan Hati Kanda dan juga Teli Bayang keluar di TV3. So orang nampak bakat Elisha dekat situ dan Elisha rasa sangat bersyukur sebab orang finally nampak Elisha. Dan orang nampak Elisha bukan sebab kakak Elisha tapi sebab bakat Elisha sendiri.